Hari ini agenda saya menanyakan perkembangan hasil penyidikan di Subdit Resmo Polda Metro Jaya, menanyakan mengenai perkembangan kasus laporan polisi yang telah Marissya Icha buat, dan alhamdulillah hari ini laporan polisi yang telah kita buat pada tanggal 13 September, tanggal 5 September saya ulangi, laporan polisi nomor 5319, tanggal 5 September SPKT Polda Metro Jaya telah ditingkatkan status terlapor atas nama MS alias MZ dari saksi terlapor menjadi tersangka. Agendanya ke depan penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka yang akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2022. Hari ini agenda yang kesini saya untuk meminta SP2HP yang telah diberikan oleh penyidik kepada kita. Apa? SP2HP-nya nggak boleh kasih lihat. Jadi saya bacakan aja bahwa SP2HP tersebut telah kami terima, yang menyatakan bahwa telah dilakukan gelar perkara, ditingkatkan statusnya dari saksi terlapor menjadi tersangka. Tapi namanya udah nggak ada, Pak? Nggak ada, tidak ada proses mediasi kembali karena kita sudah melakukan mediasi 2 kali. Dan terakhir mediasinya dinyatakan gagal. Abang, izin konfirmasi abang, berarti MZ itu Medina Zein benar? Yes, betul. Belum ada. Yang saya dengar kemarin adalah bahkan kita dilaporkan kembali di Polres Jakarta Selatan, yang mana laporan tersebut katanya diduga melakukan penganiayaan yang mana dilakukan pada saat kita melakukan mediasi. Padahal senyatanya pada saat itu saya hadir juga di sana, tidak ada penganiayaan dilakukan baik MZ maupun klien saya Marissya Icha. Ada rekaman CCTV gimana nih, Bang? Rekaman CCTV kita sudah mintakan kepada penyidik untuk bisa menjadi alat bukti karena kita melaporkan balik terhadap laporan polisi yang MZ buat kepada kita, dan kita meminta kepada penyidik untuk bisa membuka CCTV tersebut karena saya meyakini, bahkan saya sempat merekam sedikit, tidak ada klien saya melakukan penganiayaan. Ada rekaman CCTV gimana nih, Bang? Rekaman CCTV kita sudah mintakan kepada penyidik untuk bisa menjadi alat bukti karena kita melaporkan balik terhadap laporan polisi yang MZ buat kepada kita, dan kita meminta kepada penyidik untuk bisa membuka CCTV tersebut karena saya meyakini, bahkan saya sempat merekam sedikit, tidak ada klien saya melakukan penganiayaan terhadap saudari MZ atau MS. Berarti laporannya dua nih, Bang. Tidak ada penendangan maupun pemukulan baik yang di kaki atau di wajah. Saya tegaskan sekali lagi bahwa kami sudah melaporkan kembali atas laporan yang mereka buat, atas laporan yang dibuat oleh saudari MZ atau MS di Polres Jakarta Selatan di Polda Metro Jaya. Ya. Laporannya, Bang, berapa, Bang? Laporan yang kita laporkan kaitan 310, 311 dan juga mengenai 220 laporan palsu. Ancaman hukumannya aduh banyak lah. Bang, ancaman hukuman dari sekarang ini berapa? Ancaman hukuman yang sekarang ini 4 tahun. Abang. Pasal yang kita laporkan untuk hari ini yang kemarin yang sudah jadi tersangka itu pasalnya 310, 311 KUHP dan atau junto 27 ayat 3, junto 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Abang, kan sekarang Medina Zein sudah jadi tersangka nih, barangkali bisa dijelaskan, Bang, kronologi singkat sehingga dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan sekarang jadi tersangka, Bang. Kronologi singkat adalah fitnah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudari MZ terhadap di media sosial, yang mana laporan tersebut telah kita laporkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 5 September 2021. Dan hari ini kami mengambil SP2HP telah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka MZ alias MS. Berarti laporannya 2 ya, Bang, ya? Terkait dilaporkannya Icha ke Departemen Sosial atau Kemensos terkait edit ilegal penggalangan dana itu belum? Ya, kita sudah terima panggilannya, kita akan hadir. Klien saya sekarang posisi lagi di Bali, kita akan hadir dalam pemeriksaan tanggal 11, undangannya tanggal 11. Dan kita juga akan hadir di Polres Jakarta Selatan untuk atas laporan polisi yang Mbak Saudari MZ alias MS laporkan di Polres Jakarta Selatan. Jadi kita sifatnya klarifikasi ke sana. Nanti sifatnya mengenai izin atau tidak ada izin itu nanti kita sampaikan di Kementerian Sosial. Nanti kalau memang itu tidak ada izinnya, dana itu siap dikembalikan. Jadi kita sifatnya klarifikasi ke sana. Nanti sifatnya mengenai izin atau tidak ada izin itu nanti kita sampaikan di Kementerian Sosial. Nanti kalau memang itu tidak ada izinnya, dana itu siap dikembalikan lagi ke masyarakat. Kita lihat nanti bagaimana prosesnya di Kementerian Sosial. Mengenai izin tidak ada izin, saya belum bisa sampaikan di sini. Oke. Yuk. Ya, kaitannya adalah mengenai yang kemarin disampaikan oleh Marissya Icha terhadap speak up itu. Jadi kaitannya mungkin bersambung mengenai kaitan penipuan tas yang mana ketika disampaikan ada kalimat-kalimat pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudari MZ alias MS. Bang, terakhir Bang, untuk Kemensos nanti akan ada bukti yang dibawa untuk membuktikan? Ya, pasti kita akan sampaikan semuanya, bukti-bukti hal-hal kaitan mengenai panggilan kita di Kementerian Sosial. Bang, kabarnya siap hadir. Klien saya datang ke Jakarta insya Allah hari Sabtu. Jadi kita siap hadir, baik laporan polisi yang dilakukan oleh, yang dibuat oleh saudari MZ di Polres Jakarta Selatan pada hari Senin, insya Allah kita hadir, dan hari Selasanya di Kementerian Sosial. Dengar kata dari teman-teman media ada laporan kembali, ya saya tidak tahu, yang jelas kita siap mengikuti proses hukum yang ada, apapun ketika ada panggilan polisi maupun harus datang di polisi atau dimanapun, kita harus ikuti proses hukumnya. Oh, berarti kesimpulannya klien abang ini membuat dua laporannya, yang satu di sini yang sudah jadi tersangka, satu lagi di Polres Jakarta Selatan? Bukan, kita dilaporkan di Polres Jakarta Selatan terhadap laporan yang baru. Saya membuat laporan pertama di Polda Metro kaitan yang sudah jadi tersangka ini, dan laporan berikutnya di Polda Metro kaitan laporan palsu, kaitan laporan di Polres Jakarta Selatan. Jadi dua-dua laporan kita buatnya di sini. Yang itu tanggal berapa Bang, yang kedua itu? Yang kedua itu kalau nggak salah 28 Desember apa? Desember, akhir Desember. Pemeriksaan sudah terhadap saya, dan kebetulan saya sebagai saksi juga sudah diperiksa. Yang kedua ini terkait laporan palsu, laporan palsu. Jadi kaitannya laporan palsu yang mana dilaporkan oleh saudari MZ di Polres Jakarta Selatan. Ketika itu kejadiannya di Polda Metro Jaya ketika mediasi, yang mana saudari MZ menyatakan klien saya menyerang, menganiaya. Clear ya? Oke, Bang. Siap, Bang. Makasih, Bang.